Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. PKTV Grecek Beneh. Kantor Kementerian Agama Kota Bontang menggelar Jalan Sehat, Kerukunan, dan Deklarasi Damai Umat Beragama. Kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh kantor wilayah Kemenag Provinsi di Indonesia pada Sabtu 14 Januari 2023. Ketua Panitia Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama Kota Bontang, Sugianur, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama. Ini namanya adalah kegiatan Jalan Sehat Kerukunan. Kerukunan umat beragama. Jadi semua umat beragama kita libatkan, dan nanti habis ini setelah pulang ini ada deklarasi damai namanya. Seluruh umat beragama khususnya Kota Bontang. Tapi itu berlaku untuk nasional ya Indonesia, tapi di Kota Bontang kita deklarasi juga sama. Untuk Indonesia hebat, Bontang hebat, kami berharap. Iya. Iya, Bapak-Ibu sekalian, silakan menuju jalan partai bersama Bapak-Bapak dan Ibu dari Kota Bontang, ya, menuju tempat yang telah ditentukan. Kegiatan dihadiri Wali Kota Bontang Basri Razel, Wakil Wali Kota Nazia, Kepala Kemenag Kota Bontang, serta unsur Forkopimda dan tokoh masyarakat di Kota Bontang. Sementara itu, pembacaan deklarasi damai yang dipimpin Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bontang dan diikuti perwakilan masing-masing majelis agama di Bontang ini menyampaikan pesan tentang pentingnya upaya bersama dalam penguatan moderasi beragama serta meningkatkan kerukunan umat beragama. Menyatakan untuk satu memperkuat komitmen kebangsaan. Memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebinekaan yang menjadi anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bontang Izzat Solihin dalam sambutannya mengucapkan syukur karena rangkaian kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama dapat berjalan lancar hingga hari ini. Ia berharap kegiatan ini dapat terus memelihara dan meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dampak positif khususnya untuk warga Kota Bontang yang seia sekata selangkah bersama berjalan dari tempat ini menuju mengelilingi sekitar perjalanan 4 km. Mudah-mudahan Bontang sehat semuanya. Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Razel menyampaikan bahwasanya kerukunan umat beragama ini sangat penting untuk membangun serta mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi kehidupan beragama di Kota Bontang, terlebih menjelang tahun politik seperti saat ini. Olehnya, ia meminta agar kerukunan umat beragama yang sudah terjaga dengan baik di Bontang ini dapat terus dipelihara dengan meningkatkan toleransi serta persatuan dan kesatuan. Hati yang paling dalam dari orang tua kita, Ketua FKB beserta para tokoh-tokoh agama yang mengingatkan kita semua betapa pentingnya sebuah kerukunan, karena rukun itu adalah damai, rukun itu bahagia, dan rukun itu pertanda sebuah persatuan dan kesatuan di antara kita tanpa melihat suku, agama, ras, dan golongan. Bahkan beliau langsung mengatakan, kalau tidak ada kerukunan, maka mustahil pembangunan akan bisa kita laksanakan sebagaimana cita-cita dan harapan kita. Makanya tema pada hari ini adalah umat rukun Indonesia hebat, santri unggul Indonesia maju. Maka ini harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Pada kegiatan ini juga digelar donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan pembagian door prize. Demikian Aris mewartakan.